Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Pertama, terima kasih TV One mengangkat masalah ini, memang sangat perlu untuk di sosialisasi ke masyarakat. Yang kedua, terima kasih kepada Pak Syafruddin ya, dengan penjelasan tadi. Ini sudah awal yang luar biasa, menunjukkan ketokohan beliau dan profesionalitas ya. Luar biasa Pak Syafruddin menjelaskan ini. Nah, tentang persoalan sholat Jumat bergelombang ini, itu memang sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 5 tahun 2000 yang tidak memberikan ruang, tidak memberikan peluang, dan dengan hukum fikih yang jelas tidak sah ya. Kenapa? Karena memang pada asalnya sholat Jumat itu hanya satu pada asalnya, bukan saja waktu tapi juga dari sisi tempat ya. Nah, nanti ada keadaan-keadaan yang khusus, seperti misalnya di tempat itu tidak muat jamaah, lalu boleh ada masjid lain ya, atau kampung terlalu jauh ya, kesulitan mereka datang ke masjid pusat kampung, itu di sana pun nanti dibolehkan. Nah, dan ini sepanjang sejarah seperti itu. Karenanya fatwa itu begitu kuat bahwa untuk negeri kita seperti Indonesia ini, itu hampir tidak ada kebutuhan untuk dua gelombang. Kenapa? Karena tempat sholat itu memadai. Nah, seperti sekarang di masa pandemi ini ya, kita langsung ke persoalan ya. Dengan protokol distancing berkurang 50% Ustaz. Ya, katakanlah berkurang 60% gak masalah ya, okay. Tapi kita punya alternatif. Seperti kata Pak Syafruddin tadi, luar biasa. Itu sudah langkah maju dari DMI, langsung sidak di lapangan, bisa gunakan semua ruangan, lahan yang ada di sekitar, lahan lapangan. Jadi insya Allah jamaah di masjid itu semua bisa tertampung. Jadi tidak perlu dua gelombang. Minimal ini, kalau kita menghindari dua gelombang, dalam kaidah fikih itu al khuruj minal khilaf mustahab, sangat dianjurkan keluar dari khilaf. Kalau dua gelombang pasti berbeda pendapat, tapi kalau meluaskan tempat ya, atau menggunakan tempat lain, menggunakan tempat lain. Nah, ini juga sebetulnya bagus. Di negeri kita ini banyak musola-musola, bahkan masjid tidak dipakai sholat Jumat, karena memang maksudnya supaya kita bisa, kalau masih bisa ditampung di masjid besar, cukup. Karena untuk Jumat ini juga salah satu maknanya untuk persatuan. Betul. Ya. Nah, tapi kalau sudah tidak memungkinkan, maka bisa digunakan. Nah, sekarang dengan adanya pandemi ini, lalu kita harus sholat Jumat dengan menerapkan protokol kesehatan, maka kita harus memperbanyak tempatnya. Masjid-masjid yang tidak digunakan itu dibuka di musola-musola juga. Seperti Jakarta ini, banyak sekali musola-musola. Tapi hukumnya apa Pak Ustadz kalau memang dilakukan dua kali atau bergelombang begitu? Kalau dari fatwa MUI itu jelas sekali hukumnya tidak sah. Tidak sah. Ya, hukumnya tidak sah, dan ini fatwa sangat kuat karena dia dalam Munas MUI. Kita ketahui Munas MUI itu dihadiri MUI seluruh Indonesia. Ya, dan juga dari ormas-ormas ya, membahas masalah ini. Maka kita katakan lebih bagus sekarang ini semua pihak, baik pemerintah, juga alhamdulillah DMI, pengurus-pengurus masjid, membuat persiapan-persiapan untuk sholat Jumat dengan melebarkan ya space yang ada, atau mencari secepatnya masjid musola yang tidak jauh dari situ, untuk dijadikan juga tempat Jumat, bahkan gedung olahraga. Bisa gedung olahraga, stadion. Nah, ini juga memberi kesempatan supaya lebih banyak dai-dai kita ya, yang bisa berperan, bisa memberikan pencerahan pada umat ya, dalam situasi seperti ini.